Yang penting jangan beli. Nonton movies, kenapa nge-freeze? Pakai Fiberstream. Streaming film kekinian, udah pasti nyaman seharian. Sobat-sobat Bali pasti udah pada gak asing sama yang namanya begenyol. Nah, kuliner khas Bali yang satu ini punya banyak penggemar dan gampang juga ditemuin di banyak warung makan yang ada di Bali. Tapi gak semua warung makan punya cara masak yang unik kayak di warung makan Mencedok. Jadi di warung makan Mencedok ini cara masaknya masih tradisional. Itu dia kenapa walaupun belum lama buka, warung Mencedok ini selalu rame, selalu antri dan banyak banget yang beli. Lokasinya ada di Jalan Gading Sari nomor 11, Banjar Anggebaya Penati. Halo Sobat Desa Bali, balik lagi di Bali Maknya sama Elina Anjani ya. Nah, hari ini kita mau kulineran di warung Mencedok. Kenapa kita kesini? Karena banyak banget yang bilang begenyol di sini tuh enak banget, maknyus, harus banget buat dicobain. Dan ngomong-ngomong, ini tuh ada di area Penati. Dan tempatnya agak masuk-masuk gang, tapi kita tetap bela-belain kesini karena kita nggak mau kelewatan makanan yang enak-enak. Jadi kalau Sobat Desa Bali udah siap mau makan, let's go! Sastiastu Ibu. Sastiastu. Waduh. Ini ya Sobat Desa Bali, kita lagi ada di dapurnya Mencedok. Jadi ya, ini semua menu-menunya nanti yang ada di satu piringnya itu Bu ya. Iya. Oke, ini apa aja nih Bu? Ada telur. Ada genyol. Ini genyolnya. Ya, waduh. Ayam. Ini ayam apa nih Bu? Ayam goreng? Ayam direbus. Direbus terus? Ya, terus dinyat-nyat. Dinyat-nyat. Pakai bumbu. Bumbunya kayak sama yang kayak ada genyolannya ya? Ya, direbusnya sama pakai gini, sambal. Oke, kalau yang itu sama juga Bu? Ya, sama. Dinyat-nyat. Ini yang bikin beda dari tempat lain kira-kira apa Bu? Dari proses masaknya mungkin? Ayamnya. Iya. Ayamnya kan direbus dulu pakai kuah, bumbu genep. Habis udah matang, terus dinyat-nyat. Niatnya. Jadi ya, lebih empuk sama meresap ya, ya. Meresap bumbunya. Pakai kayu bakar. Oh, pakai kayu bakar ya masaknya Bu ya? Iya. Waduh. Enggak kelebihan kan beda tuh jadi rasanya. Iya, ada aroma-aromanya gitu ya. Wow, keren. Kayak kayu bakar semuanya. Wah. Dan ini dibikinnya di sini langsung di rumah Cuma beda dapur di sebelah dia gitu. Wow. Jadi tradisional rasanya pasti masih otentik ya. Nanti kita mau cobain dulu deh Bu. Satu ini harganya berapaan Bu? 15. Satu persi 15.000. Ada juga yang 10 mintanya. Ada yang 10. Oh, kalau minta 10.000 ya, boleh, tapi boleh. Yang ya porsi lebih. Iya, iya. Tapi porsi normalnya 15.000 ya. Ya. Oke. Bisa tambah kuah juga. Iya, iya. Tambah kuah. Kalau kuahnya berapaan, Bu? Tambah kuah benyolnya 10. 10.000. Tambah 10.000 ya. Iya. Kalau komplit 25.000 sama kuah benyolnya. Oke, 25.000 komplit ya. Heeh, komplit. Nah, ini ada begenyol tadi, ada ayamnya. Terus ini lawarnya lawar apa, Bu? Ayam? Lawar babi? Ayam ada, babi ada. Lawar merah. Request. Dapat sambal juga ya, Bu ya? Iya, dapat. Oke lah. Sabar kita nanti langsung aja, Bu ya, yang 15.000 satu. Oke, siap. Makasih, satu Bu. Iya. Bali, dari tadi kita bilang kita di warung Mencedok ya. Ini nih Mencedoknya. Saya sekarang kita udah sama Mencedok. Ini lagi masak nasi ya, Ibu ya. Iya, saya masak nasi, masak sayur di sini. Sehari berapa kilo ini? Kadang-kadang 25. 25 kilo. Iya. Wah, 25 kilo banyak banget berarti ya. Ini semua sendiri giniin ya? Oh. Iya.
Pakai kayu bakar ya, ini dia ya. Pakai kayu bakar. Masih tradisional banget. Jadi nanti rasanya pasti makin enak ya, makin manis. Ini juga udah dari lama ya, Bu ya? Iya. Proses kayak gini, wah, ya mantap. Oke lah, sekarang abis ini kita langsung cobain. Sobat Isabali, ini dia ya menu yang udah kita pesen tadi. Jadi ini satu porsi nasi yang dari Mencedo. Terus tadi kita nambah juga, ini ada kuah balungnya. Jadi kalau nambah kuah balung ini ekstra lagi 10 ribuan. Terus ini yang porsi 15 ribu. Ini gede banget ya. Jadi ada lawarnya. Tuh, tadi kita juga sempat mampir ke dapur. Terus ayam nih, ayamnya lumayan banyak. Dan ini dia yang paling dicari-cari di sini. Beginyolnya, tuh. Ini tuh kadang-kadang katanya kemarin sampai jam 9 malam aja udah habis. Padahal ini kan bukanya dari jam 5 sampai jam 1 subuh ya sebenarnya. Tapi ya begitulah, karena emang lagi viral-viralnya, lagi banyak-banyak yang cari. Dan emang karena di sini masakannya juga otentik banget. Dari dulu udah masaknya, dan resepnya juga tadi dibuatnya tuh pakai kayu bakar. Jadi spesial banget makanannya di sini. Oke, kita langsung coba aja. Kita mulai dari lawarnya dulu kali ya. Nah, ini lawarnya lawar babi, tapi di sini ada lawar ayam juga. Jadi sobat-sobat bisa request kalau mau lawar ayam, terus bisa request juga kalau mau tambah beginyolnya atau kalau nggak mau ayam itu bisa. Jadi by request aja. Wow. Oke. Ini lawarnya aja. Enak banget. Jadi lumayan pedas, tapi pedasnya yang nggak terlalu gimana-gimana banget, jadi masih bisa dinikmatin. Sekarang kita lanjut di ayamnya ya, karena penasaran banget. Jadi katanya ini tuh diungkep dulu, prosesnya lumayan lama. Ini kelihatannya empuk sih, mari kita coba. Wow. Enak banget. Bumbunya tuh beneran meresap. Karena tadi Bu juga bilang ini proses bikinnya lumayan makan waktu. Karena untuk bikin bumbunya itu nyusut buat masuk ke dalam si daging ayamnya. Jadi gurih banget, berasa bumbunya. Maknyus. Sekarang kita coba pakai kuahnya ya. Ini kuahnya kita, wow. Kalian sobat bisa balik kalau mau lihat ini. Jadi ini emang khasnya masakan Bali gitu. Kuahnya tuh berminyak, karena pakai emang base genep ya, bumbu rajangnya khas Bali. Sekarang kita cobain kuahnya. Ini enak banget, gurih. Terus rempah-rempahnya itu strong tapi nggak yang terlalu nyelekit gitu, jadi pas banget. Kita makannya pakai nasi sekarang. Nih, tuang sini. Terus sekarang kita cobain beginyolnya. Wow, tadi baru potong dikit aja, ini udah langsung yang kepotong. Karena emang lembut banget. Jadi tadi kata ibunya, ini proses bikinnya karena makan waktu lama, kadang-kadang nggak bisa restock gitu. Kalau misalnya udah habis, ya udah. Jadi sobat-sobat nggak bisa pesan lagi. Jadi kalau mau kesini, mending jam 5 atau awal-awal jam 6 gitu biar kebagian. Karena ini nih, jadi rebutan. Tuh, lihat. Cobain. Wow. Nggak salah, ini enak banget. Beneran. Pantesan aja. Banyak banget yang review, banyak banget yang rekomen buat cobain kesini karena emang gila, ini enak banget sih. Nyesel baru tahu tempat yang enak kayak gini. Nih, pokoknya kalau sobat bisa balik sini wajib banget pesen ekstra genyolnya, karena satu nggak bakal cukup. Ini ada kerupuknya juga, jadi komplit ya. 25.000 udah dapet yang porsi yang oke banget. Nah,
enaknya lagi kita makan yang kayak gini. Ini emang karena tempatnya di rumah, jadi berasa di rumah aja gitu. Terus di sini ada bali-balinya ya. Jadi kalau sobat bisa Bali mau makan, bisa makan di sini. Bisa makan, ada tempatnya juga di situ. Ada banyak banget pilihan tempat, ada yang kayak lesehan gitu, ada juga yang meja kayak gini. Jadi tinggal pilih aja. Oke, sobat bisa Bali ini udah habis, enak banget semuanya ya. Begonyolnya, kuahnya, ayam lawar semuanya perfect banget. Jadi sobat bisa Bali wajib banget cobain kesini di warung Wencedo. Nanti tinggal lihat aja di Google Maps lokasinya, gampang banget nyari kesini, lokasinya akurat dan juga makanannya semua enak. Dan sobat bisa Bali juga bisa pesen buat dibawa pulang buat makan di rumah, harganya mulai dari 10 ribuan. Oke? Terima kasih banyak buat sobat-sobat Bali yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus tontonin video kita pastinya di Bali Mak Yus, Nusa Bali TV. Bye-bye.